Okey, ni kita di homestay yang kedua kita, guys. Dekat SKY KK. Okey, kita tengok keadaan ni macam mana. Homestay ni. Okey, ni kita dah sampai dekat homestay yang kedua kita ni, guys. Okey, kita ambil homestay yang pertama kita yang apa tu nama dia ni? Dua hari kita di sana ni, yang hari yang ketiga pada 1 Jun 2023. Okey, kita ni dulu unboxing dulu. Kita unboxing dulu apa homestay ni. Okey, tu mesin basuh dia. Okey, kita tengok. Bolehlah untuk family saja. Rico, selepas ke Rico, yang penting ada icebox. Tempat masak dia ada. Lepas tu, ini apa ni? Bilik mandi dia. Ui, besar je bilik mandi dia ni. Okay. Ini kita tengok dia punya tandas lah. Okay, ni bilik yang... bilik pertama. Bilik yang kedua ni. Evan, bilik yang kedua ke, Evan? Ya, oh. Okay. Kita tengok kat bawah tu. Puh. Kita tengok bandaraya KK. Tu dia bandaraya KK. Apa benda tu, Ben? Hui, peta dunia, Ben. Nanti kau belajar tu, Ben. Otak kau kan cepat belajar. Cuba kau cari negara Asia dekat mana. Okay, tu dia tu. Cuba aku cari Rusia. Aku cari Rusia. Okay, ini tempat kita untuk malam ni, guys. Okay. Kita buat konten kita dulu, guys. Konten. Konten masak-masak. Ini bilik kau dengan Tracy di sini lah nanti, Van. Okay. Aku tulis sama si kakak. Okay. Sekarang aku simpan di sini. Okay, ini ada Xbox kita. Boleh lah tu. Boleh lah ni. Harga hotel ni 230. Okay, kita tengok peta dunia ni. Tu lah Denmark, Canada, United States. Tu lah Brazil, Rusia, China, India, Australia. Oh, dekat mana negara Malaysia ni? Alamak, negara Malaysia ni dah punya kecil dia. Negara Malaysia. Aduh, hai. Okey, hari ini sempena dengan hari gawai kita akan masak. Ya. Pastu dengan udang. Dengan udang. Wow. Ini jelawat kita menyambut hari gawai di KK ni sebab tak balik, guys. Mami masak eh. Okey, ni Raven anak lady ni buat apa ni? Nah, ni yang paling kecil ni. Tidak habis-habis dia makan ni, Rico ni. Tidak pernah kenyang-kenyang perut dia. Okey. Ni yang sempat dibeli tadi, guys, dia. Untuk sambut gawai kita sebab hari gawai tahun 2023 ni kita tak balik, guys, ni. Cuti mami 5 hari je tak sempat nak balik. Tak berbaloi nak balik. Lagipun tak ada rami dekat kampung. Ada orang dapat susah, kan. Wow. Setengah nak tadi, yuk. Setengah. Ada kerang dah ini. Ini sama yang kita masak. Saya beli tadi. Sebab saya seorang yang makan ni. Kerang tu pun makan seorang je. Anak-anak tak makan. Rico. Tak, guys. Makan kerang. Ni kita dekat homestay baru kita, guys. Semalam homestay, semalam dekat bawah laut. Ni dekat bawah jalan raya.
Oke, yang kedua kita. Tahun ini kita tak balik gawai ke? Tahun ini kita tak balik gawai. Gawai ke Sabah ya? Saya kalau dekat keke ni kan, seminggu dekat keke ni memang seminggu juga dia makan kerang. Bukan kerang bulu lah. Kerang ni. Okay guys, ni tahun 2023 ni kita gawai dekat KK guys. Kita tak balik. Okay, mana siapa yang tak balik tu, sambutlah gawai. Tak kira dekat mana, dekat hutan ke, dekat mana-mana ke, bagi makan dekat kita punya arwah datuk, arwah nenek, ani, untuk nenek sini. Kerap bagi sayur sikit, suruh dia datang makan. Ni pun boleh juga ni, bagi juga dekat nenek ni. Suruh nenek dengan datuk untuk makan. Tipu pasir gitu kan ni. Okey. Bagi sambal sikit dekat dia guys. Ni ya. Mungkin dia tengok kita makan. Ning tuang sikit. Jadi penonton TV okey, yung, bye. Nanti kan ni kemai. Juga kira doktor dah pun mari. Arang-arang mari. Sino Tracy cuti tang nemuh lu aja. Muni mari. Nak kapil nak. Nah, je. Nak tempat ni di sini. Nah, dia pun dah kemai. Okey, guys. Nah, ni kita punya menu gawai 2023 ni. Okey. Nah. Okey, guys. Happy gawai semua. Gawai 2023. Eh, tinggal sikit. Ni kita tengok ni guys. Ha. Dia besar. Kulit dia besar, isi dia kecil guys. Ha, ni sambal udang. Ini sambal udang sambal petai. Dengan kerang dengan sayur. Ni je lauk kita dengan ayam goreng. Tak ada lauk kita guys. Maklumlah orang susah. Mari kita makan. Bro. Macam ni makan kat tengah. Senang nyaman. Kerang lagi, kerang. Okay guys, sekarang ni kita tengah makan. Okay, ni cuma kita kongsi-kongsi lah guys. Malam tempat yang kami tinggal semalam kan. Sebenarnya nak ambil, nak sambung tapi penuh kan. Terpaksa dia ke tempat lain. Jadi dia orang punya homestay ni kan, sehari tu sewa berapa? Tak ada 200 ni. 200 setengah, 200 setengah, 200, 300, 400, 500. Tapi tiap-tiap hari dekat kosan KK ni memang penuh guys. Cuba bayangkan satu minggu dia orang dapat berapa? Lepas tu kita kali dengan sebulan. Memang berpuluh ribu gaji dia orang ni. Yang punya homestay ni memang kaya minggu dia. Eka. Tengok jalan dekat KK ni waktu malam guys tu.